Ini dia teman-teman, nilamnya akan saya pupuk. Kemarin ini tumpang sari, jagung manis dengan nilam. Nah, setelah jagungnya panen, kami babat dan kami taruh di antara pohon nilam. Cukup kering teman-teman. Ini perita super. Rumputnya sudah kami basmi tadi pagi disemprot. Bagaimana dosis dan takaran yang saya gunakan? Tonton terus video ini sampai berakhir. Adapun pupuk yang saya gunakan, ini dia teman-teman. Urea saya mix dengan NPK. Ini. Kebetulan NPK-nya saya gunakan merek ini. Tahun. Ini ureanya. Kadarnya cukup kecil, biasanya 40% lebih. Ini biasa 16-16. Teman-teman juga bisa gunakan pupuk urea dari Pusri atau lainnya. Takaran yang saya pakai ini ureanya 2 dan MPK 1 aja. Aduk teman-teman sampai larutan ini merata. Benar-benar rata. Lalu kita tuang. Kita aduk lagi dalam tangki. Dan siap diaplikasikan. Ini untuk nilam umur 1,5 bulan.
Ini varietas mangkok, teman-teman. Nilam mangkok. Ini salah satu keunggulan pupuk sistem gocor. Walaupun musim terang, kita masih bisa melakukan. Ya, sekian dulu video dari saya, teman-teman. Salam wangi. Semoga sukses selalu, bosku. Sampai jumpa di tahap berikutnya.